Inilah 3 kota basis agama Yahudi di Indonesia. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya. Ketiga, kota Surabaya. Di Surabaya, jumlah penganut Yahudi sebanyak sekitar 20 jiwa. Di kota ini juga pernah berdiri sebuah sinagog, namun pada 2013 sudah dialihfungsikan menjadi hotel. 2. Kota Manado. Manado menjadi rumah terbesar kedua bagi penganut agama Yahudi di Indonesia. Jumlah penganut agama Yahudi di sini mencapai hingga 30 jiwa. Mereka tak hanya hidup di Manado tapi juga tersebar di sekitar Manado seperti Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Utara. Bahkan umat Yahudi Sulawesi Utara memiliki tempat ibadahnya sendiri bernama Sinagoga Syar Hasyamaim Tondano dan menjadi satu-satunya tempat ibadah agama Yahudi Indonesia yang juga bersebelahan dengan Museum Holocaust. Umat Yahudi di sini berasal dari keturunan Belanda, Irak, dan asli Indonesia. Satu kota Jakarta, basis Yahudi terbesar di Indonesia sekitar 100 jiwa, belum ada tempat ibadah dan mereka, penganut Yudaisme, hanya beribadah dari rumah ke rumah.